Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin amma ba'du. Bapak ibu yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat insyaallah, Pak ya. Kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumahnya, dari rumah-rumahnya Allah di muka bumi, yang masya Allah ya, saya lihat masjid ini banyak kemajuannya, Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang berpartisipasi ya di dalam pembangunan rumah Allah ini, baik yang ya berkontribusi dengan tenaga maupun dengan biaya, semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita lihat hadis Nabi, ya membangun sebesar sarang burung saja itu dibangunkan rumah di surga kan gitu kan. Apalagi bangunnya ini berapa sarang burung, Pak? Ya. Artinya ya mungkin ada, kalau kita kumpulkan sarang-sarang burung ini jutaan sarang burung, Pak ya. Ya. Jadi mudah-mudahan semua kita yang berpartisipasi, berkontribusi, ya sudah dibangunkan oleh Allah rumah nanti di surga. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah lama tidak kesini. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih ada yang mengingat. Ya, ya mudah-mudahan yang diingat adalah kebaikan-kebaikan. Ya karena ya kebaikan yang diingat oleh manusia, khususnya orang yang beriman itu akan menjadi syafaat untuk kita, Pak. Ya. Jadi kalau kita pernah baca sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik itu. Jadi kalau manusia memuji kita dengan kebaikan, apalagi ketika kita tiada, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Maka mudah-mudahan ya kita yang hadir di sini semua di hadapan orang-orang yang beriman adalah orang baik, Pak ya. Sehingga apa yang menjadi pujian mereka, kebaikan apa yang mereka ingat, menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tema singkat pada hari ini ya terkait dengan ayat-ayat keteguhan. Jadi kalau kita lihat di Al-Qur'an itu memang ya secara umum ya para ulama membagi penafsiran itu atau tafsir Al-Qur'an itu kepada dua kategori. Ya, ada namanya tafsir tahlili yang artinya menjelaskan Al-Qur'an secara keseluruhan dari pertama sampai terakhir. Satu huruf, huruf kedua, satu ayat, ayat kedua dan seterusnya. Tahlili. Dan ada satu lagi metode penafsiran adalah maudhu'i. Artinya apa? Ya tergantung tema. Ayat-ayat yang terkait dengan hukum, ayat-ayat yang terkait dengan ya sirah, kisah-kisah
cerita-cerita para anbiya, para nabi, dan juga ada ayat-ayat yang lain, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan keteguhan, gitu. Ayat-ayat keteguhan, ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita mengetahui apa itu makna keteguhan dan bagaimana seseorang bisa menggapainya. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu bisa mendapatkan keteguhan itu adalah di antara nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keteguhan itu ya tidak akan diberikan oleh Allah kepada yang tidak dikehendakinya. Makanya imam tadi termasuk di dalam doanya minta kepada Allah kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi imam minta kepada Allah, ya Allah, jangan apa? Jangan lencengkan. La tuzigh qulubana. Jangan lencengkan hati kami setelah engkau apa? Setelah engkau berikan taufik, setelah engkau tunjukkan. Jangan lencengkan lagi. Ya. Artinya apa? Orang yang tidak dilencengkan itu adalah yang diberikan keteguhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lihat bentuk-bentuk keteguhan yang ada di beberapa firman Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Yang pertama, ya. Keteguhan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada di dalam surat Muhammad. Ya, ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian menolong agama Allah, maka kemudian disebutkan oleh Allah, Allah akan tolong kalian. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, dan kemudian akan diteguhkan kedudukan kalian. Jadi ada syarat bagi orang yang menginginkan keteguhan itu, ya, dan syarat itu adalah menolong agama Allah. Walaupun kemarin ada yang viral, Pak, ya. Katanya Allah saya atau Tuhan saya kuat, tak perlu ditolong, katanya. Ya. Nah, mudah-mudahan cepat diproses, Pak, ya. Ya. Nah. Jadi katanya Tuhan saya tidak lemah. Ya, beda dengan Tuhan mereka, katanya. Ya. Jadi tidak perlu ditolong karena Tuhan saya kuat. Ya. Siapa yang mengatakan Tuhan yang kita lemah? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong Allah Subhanahu wa taala bukan berarti apa, Pak? Allah itu butuh bantuan kita, bukan? Ya. Tetapi ini bagian dari cobaan untuk manusia. Apakah dia mau menerima, mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulnya, difirmankan oleh Rabbnya, ya, atau tidak? Ini yang menjadi kuncinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang telah beriman, ya, in tansurullah, kalau kamu menolong agama Allah atau kalian menolong agama Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah memerintahkan kita untuk berkontribusi di dalam agama. Ya. Jadi ketika kita berkontribusi di dalam penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang ya sebenarnya tanpa kontribusi kita Allah mampu, Pak. Tapi itulah sunnatullah, gitu. Coba lihat diutusnya para rasul, diutusnya para anbiya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak, kan gitu. Ketika penduduk Mekah ketika itu atau dunia secara umum sudah tidak berakhlak, maka diutus oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian
Di antara fungsinya untuk menyempurnakan akhlak. Bisa enggak tanpa diutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah merubah akhlak semua manusia menjadi baik? Hah? Kalau Allah menghendaki Allah merubah akhlak manusia menjadi baik semua tanpa mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa enggak, Pak? Bisa. Tapi sunnatullahnya apa? Allah tidak melakukan itu. Allah mengutus apa, Pak? Mengutus anbiya, mengutus para nabi. Jadi sama seperti ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menolong Allah, menolong agama Allah. Ya. Bahkan kalau ada orang-orang yang menentangnya, yang menentang agama Allah, menentang wali-wali Allah, kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Bisa enggak Allah memerangi sendiri? Bisa. Tapi itulah sunnatullah, Pak. Sunnatullah untuk hamba-hambanya di dunia. Karena itu sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kita harus sami'na wa ato'na. Tidak perlu kemudian ngeyel mengatakan apa, Pak? Tuhanku tidak perlu dibela. Tuhanku adalah Tuhan yang kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, syarat agar kita mendapatkan keteguhan di ayat ini disebutkan oleh Allah adalah kita menjadi penolong agama Allah. Yang menegakkan hak dan menolong agama Allah itu tentu bentuknya banyak, Pak, ya. Termasuk pengajian ini, thalibul ilm, menuntut ilmu itu adalah bagian dari menolong agama Allah. Sehingga agama Allah tidak hilang. Sehingga syariat Allah tetap dikenal oleh manusia. Termasuk juga pembangunan masjid ini, Pak. Ini bagian dari menolong agama Allah. Ya cuma ya bagusnya jangan fisik doang, kan begitu, Pak, ya. Ya selain fisik juga apa? Ya harus isinya, artinya generasinya juga harus dibentuk. Jangan seperti apa yang terjadi di Andalusia dulu, Pak. Jadi di Andalusia hari ini kalau kita ya apa namanya itu? Wisata ke sana, maka kita akan lihat betapa bagusnya masjid, kan gitu. Betapa bagusnya ukiran-ukiran ya yang ditinggalkan oleh masa kejayaan Islam itu. Tapi orang Islamnya masih ada enggak? Orang Islam sudah tidak ada. Ya, bisa jadi apa? Karena dulu mereka terlalu serius ya membangun fisik, membangun infrastruktur, tapi lupa membangun apa? Membangun mental masyarakat, membangun akhlak masyarakat. Ya, maka mudah-mudahan masjid ini selain fisiknya luar biasa, jamaahnya juga banyak, Pak, ya. Ya alhamdulillah saya lihat ini lebih banyak dari biasanya. Ya apa dulu enggak kelihatan, tapi saya lihat memang lebih banyak insyaallah, Pak, ya. Artinya apa? Insyaallah lebih makmur ke depannya. Ya bapak-bapaknya memakmurkan masjid, orang tuanya memakmurkan masjid dan anak-anaknya insyaallah akan mengikutinya insyaallah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat yang kedua. Ayat yang terkait dengan keteguhan di dalam surat An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu." Ya. "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbik." "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbika liyuthabbita alladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin." Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, katakan wahai Muhammad, ya, apa yang diperintahkan untuk dikatakan kepada umatnya yaitu malaikat Jibril telah menurunkan Al-Qur'an kepadanya dengan benar. Ya. Jadi apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ya. Yang di situ disebutkan oleh Allah, Pak, Al-Qur'an itu adalah liyutsabbital ladzina amanu. Al-Qur'an itu untuk meneguhkan orang yang beriman. Ya. Jadi
Kalau kita menginginkan keteguhan, ya, selain yang pertama tadi menolong agama Allah, maka di sini, ya, menerima Al-Quran itu dengan sepenuh hati. Jangan pernah atau jangan sampai ada di antara kita orang yang hari ini disebut sebagai umat Nabi Muhammad ada keberatan sedikit saja kepada Al-Quran itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu liyutsabbital ladzina amanu. Dia berfungsi untuk meneguhkan. Meneguhkan siapa, Pak? Orang-orang yang telah beriman. Maka ketika ada orang yang hari ini mengatakan dirinya telah beriman tapi dia menolak isi Al-Quran, baik sebagian maupun kebanyakannya, maka akan membuat dia tidak diteguhkan oleh Allah. Maka jangan heran, Pak, jangan heran kalau Bapak pernah nemukan, ya, ada orang yang, ya, dia sudah belajar ilmu syariat banyak, Pak, bahkan ya pesantren belajar agama, kuliah belajar agama, ya kuliah bahkan bukan satu tingkat, S1, S2, S3, habis itu ada buat-buat jurnal lagi biar dapat profesor, kan, di dalam masalah agama. Tapi kemudian kita melihat apa yang terjadi, dia tidak diteguhkan oleh Allah. Dia berani mengatakan, misalnya apa? Misalnya ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak relevan. Ada ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak cocok dipraktekkan untuk masa-masa seperti sekarang ini. Ya, padahal iman kepada Al-Quran itu merupakan rukun iman yang keberapa, Pak? Merupakan rukun iman yang keempat. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dulu apa kitab dulu? Ya. Kalau di dalam hadis itu kan ditanya oleh malaikat, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Berarti beriman kepada kitab yang ketiga. Baru warusulihi yang keempat. Ada orang hari ini, Pak, mengatakan sebagian ayat dari Al-Quran tidak cocok, tidak relevan. Padahal dia dari pesantren, kuliah, semua terkait dengan agama. Ini menunjukkan apa, Pak? Teguh atau tidak? Udah belajar lama, malah kemudian meragukan. Ini menunjukkan apa? Ketidakteguhan seseorang. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, semakin Bapak ngaji di masjid tapi semakin ragu Bapak terhadap agama Allah, nah, berarti ada yang konslet namanya, kalau kata Pak Imam. Semakin lama Bapak menjadi Muslim, semakin ragu Bapak terhadap agama Allah, agama Islam, semakin ragu Bapak terhadap apa-apa yang harus kita imani. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul. Bahkan sampai kemudian berani mengatakan, ya sunnah-sunnah Rasul itu ya keterbelakangan, sunnah-sunnah Rasul itu kemunduran. Ya, bahkan sampai mengatakan misalnya apa, jenggot misalnya, kan, semakin panjang jenggotnya semakin goblok, gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman kepada Rasul berarti apa? Sudah ragu dia. Sudah ragu dia dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar diberikan keteguhan, apa? Yang kedua tadi di dalam surat An-Nahl, ya, terima Al-Qur'an itu dengan sepenuh hati. Dengan tulus, dengan ikhlas. Dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir. Imani dan kemudian pelajari. Setelah pelajari, ajarkan. Setelah ajarkan, amalkan. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan diteguhkan di dalam agama Allah, di dalam kebenaran, dan akan mati di dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang lain. Ya, mudah-mudahan semua kita di sini
ya menjadi orang-orang yang menerima Al-Quran ya dengan sempurna apa ya, ya. Jadi walaupun ya kita menemukan ada ayat yang kayaknya ini belum cocok dengan kehidupan kita hari ini, ya. Sama seperti ibu-ibu misalnya kan, ada ayat yang berhubungan dengan kehidupannya gitu kan. Karena di dalam syariat ada ayat yang boleh, ya, apa namanya, selingkuh apa poligami? Poligami. Ah, jangan bilang selingkuh pula nanti ibu-ibu ya. Ya, jadi ada yang berat misalnya gitu kan. Maka jangan apa? Jangan membuat keraguan terhadap ayat itu. Tetapi apa? Ya, yakini terlebih dahulu dan kemudian pelan-pelan insya Allah nanti akan mendatangkan keyakinan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang terpengaruh oleh opini-opini sesat yang mengajak kita untuk meragukan isi Al-Quran itu. Ya, karena memang terkait dengan orang-orang yang meragukan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Allah sudah ceritakan kepada kita, Pak. Khususnya ini orang-orang terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Karena mereka juga diturunkan kitab oleh Allah kepadanya. Ya, seperti Bani Israel kan? Bani Israel itu diturunkan Injil. Ya, Nabi Isa, diturunkan Zabur, Nabi Daud, diturunkan Taurat, Nabi Musa. Semua itu ya umatnya adalah Bani Israel. Tapi ketika mereka ya mendapatkan kitab itu, maka mereka memilah dan memilih, Pak. Ya, ada yang mereka imani dan ada yang mereka ingkari. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 itu. Apakah kalian mengimani sebagian dan kemudian mengingkari sebagian yang lainnya? Maka orang-orang yang melakukan seperti itu kata Allah, ya, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah bagi mereka itu kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yuradduna ila asyaddil 'adzab. Mereka itu akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Jadi, ya hari ini kita umat Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, jangan sampai seperti Bani Israel itu yang juga diturunkan kitab-kitab oleh Allah kepada mereka. Ya, artinya apa? Terima Al-Quran dengan total tadi, dengan sepenuh hati, kita yakini dan kemudian ya kita pelajari, kita ajarkan dan kemudian kita amalkan, maka insya Allah Allah akan meneguhkan kita selalu di dalam kebenaran. Taib, Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat ayat selanjutnya yang terkait dengan keteguhan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Isra ayat 74. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sekira tidak atau seandainya tidak kami meneguhkanmu. Siapa maksudnya, Pak? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sekiranya engkau Muhammad tidak kami teguhkan, maka engkau akan condong kepada mereka sedikit saja. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki musuh atau tidak, Pak? Orang-orang musyrik Mekah ketika itu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Ya, maka dituduhlah Nabi Muhammad itu dengan tuduhan yang bermacam-macam. Dari tukang sihir, apalagi, Pak, tuduhannya? Pemecah belah, kan gitu kan? Ya, sama seperti hari ini, Pak. Kalau ada orang yang ingin menegakkan kebenaran, menegakkan Islam, dituduh sebagai radikal. Ya, radikul. Apalagi? Teroris. Ya, teroris, intoleran dan lain sebagainya. Kalau teroris itu ya sama seperti yang dikatakan oleh orang musyrik, pemecah belah, kan gitu kan? Semua dialamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum beliau mendakwahkan Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima dengan sukacita, Pak.
Sampai disebut Muhammad itu Al-Amin, kan gitu Pak. Orang yang terpercaya. Bahkan ketika mereka berselisih, maka Muhammad yang menjadi apa? Yang menjadi pemersatu. Coba lihat ketika mereka ingin meletakkan apa itu? Hajar Aswad kan? Ketika meletakkan Hajar Aswad, akhirnya minta pendapat kepada Muhammad. Yang Muhammad ketika itu belum menjadi nabi. Ya, Muhammad muda tapi terpercaya, Al-Amin. Dipanggil, apa pendapatmu? Bagaimana ini? Kami berselisih. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini? Kan gitu. Nah, diusulkan Nabi Muhammad. Masya Allah. Coba kamu nanti ambil kain ya, rida begitu ya. Nanti kamu pegang ya, setiap kaum, setiap pembesar-pembesar itu ya, pegang di setiap sudutnya ya. Maka kemudian apa? Ya, nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan. Kenapa? Karena sebelumnya juga disebutkan, diusulkan oleh Nabi Muhammad, ya siapa yang pertama, yang besok datang duluan ke Ka'bah itu. Maka kemudian yang datang pertama adalah Nabi Muhammad. Maka setelah diberikan solusi oleh Nabi Muhammad, semua menyetujuinya. Tetapi itu sebelum beliau menjadi nabi, beliau diangkat menjadi nabi. Tapi ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi, Pak, maka mereka kemudian ya meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan kebenaran. Ya, bisa jadi di kehidupan kita sekarang ini, ya di kehidupan kita di zaman modern ini, ya ketika kita menyetujui ya apa-apa yang menjadi keinginan mereka, ya mereka akan memuji dan memuja kita, akan menerima kita, akan mengajak kita untuk bekerja sama. Tapi ketika kemudian kita mulai mengatakan yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka di saat itu mereka menjauhi, Pak. Ingat saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingat saja bahwa memang menegakkan kebenaran itu ya susah. Ya. Dan siapa yang meneguhkan Nabi Muhammad, Pak? Yang meneguhkan adalah Allah. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak kuteguhkan engkau atau tidak kami teguhkan engkau, maka engkau akan condong kepada mereka. Ya, condong dengan sedikit. Jadi hari ini, Pak, ya kalau Bapak lihat ada pejuang-pejuang yang dulu bersama kita, tapi hari ini condong ke ya, pejuang kebatilan itu, nah jangan heran, Pak. Berarti dia sedang tidak diteguhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini ini masih teguh di dalam Pak? Pejuang kebenaran, insyaallah ya. Ya, yang anti kezoliman. Ya, tetap teguh. Karena begitu condong walaupun sedikit, itu menunjukkan Allah sedang tidak meneguhkan kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan mengetahui ayat ini, doa-doa seperti yang diucapkan imam tadi, ini harus sering-sering diucapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Harus sering-sering. Ya Allah, jangan lencengkan hati-hati kami. Setelah apa? Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Atau minimal seperti doa Rasulullah juga, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan hati kami di dalam agamamu. Atau doa Rasulullah juga, ya musarrifal qulub, yang maha mencondongkan hati, sarif qulubana ala ta'atik, condongkan hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Bapak Ibu dirahmati Allah, coba lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 12. Ini juga terkait dengan keteguhan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan keteguhan kita ini ya selain Allah dan Rasul, selain Allah dan diri kita yang ya berusaha untuk ya berada di dalam keteguhan, ya ada unsur lain, Pak. Ada unsur makhluk lain. Siapa itu, Pak? Selain Allah dan kita yang berusaha untuk teguh, untuk terus berada di dalam kebenaran, ada unsur lain, Pak. Siapa itu, Pak? Nah, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 12. Ya. Coba lihat. Allah mengatakan, ya. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati
anni ma'akum, kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat, ya, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat? Inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Dan kemudian Allah memerintahkan malaikat, fathabbitul ladina amanu, teguhkanlah, kata Allah. Teguhkanlah siapa, Pak? Orang-orang yang telah beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'b. Ya, aku akan menanamkan dalam dada-dada orang kafir itu ketakutan. Fadribu fawqal a'naq. Maka tebaslah di atas leher-leher mereka. Wadribu minhum kullabanan. Dan potonglah ujung-ujung jari mereka. Masya Allah, Pak. Ini kalau kita pahami ayat ini dengan benar, umat Islam semua menjadi pejuang, Pak. Umat Islam maunya apa, Pak? Bergerak semua. Enggak ada yang mau duduk lagi, Pak. Ya, karena semua hari ini menginginkan kemenangan, kan? Semua hari ini berjuang menegakkan kebenaran. Kalau memahami ayat ini dengan benar, Pak, tidak ada yang mau berjuang hanya dengan duduk saja. Karena ada hari ini orang yang berjuang dengan duduk saja. Dia mengatakan sabar sajalah. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan perkataan orang tadi. Ya, sabar saja. Ngapain bantu agama Allah? Allah itu maha kuat, kata gitu kan? Nah, ini lebih dahsyat lagi. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 12 ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala yang pertama ingin mengatakan terkait dengan keteguhan itu, selain memang yang maha meneguhkan itu Allah, dan yang kedua ada unsur diri kita yang menginginkan agar berada di dalam keteguhan itu, sehingga kita terus berdoa mengharap kepada Allah agar diberikan keteguhan. Ada satu lagi, Pak, unsur yang ketiga itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu makhluknya Allah, tapi dia juga diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk meneguhkan orang-orang yang telah beriman. Agar dia apa? Kalau dia sedang berjuang dalam kebenaran, dia tidak mundur. Kalau dia sedang berperang di medan perang, dia tidak apa, Pak? Tidak mundur di medan perang. Karena mundur di medan perang itu dosanya besar. Jadi lihat, Pak. Ya, karena memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan begitu, Pak, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, manusia punya kehendak, punya keinginan. Tapi keinginan itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak terwujud, kan begitu. Ya, berbeda dengan akidah-akidah yang lain yang sering kita sampaikan, kan? Seperti akidah Qadariyah misalnya. Masih ingat, Pak, akidah Qadariyah itu bagaimana? Ya, mereka meyakini semua yang terjadi di dunia ini atas dasar ya perilaku manusia. Apa yang diusahakan oleh manusia, Allah tidak punya kehendak, tidak campur tangan. Maka disebutkan Qadariyah itu sesat. Atau ada yang kebalikannya, Jabariyah. Jabariyah itu mereka meyakini apa, Pak? Yang meyakini semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Kalau Allah ingin menghancurkan, ya hancur. Kalau Allah ingin tetap mengadakan, ya ada. Kalau Allah ingin memberikan taufik, ya dapat. Kalau Allah tidak, ya tidak dapat. Manusia ikut saja, terpaksa menjalankan kehidupan di dunia sesuai dengan skenarionya Allah. Jadi manusia tidak punya apa? Tidak punya pilihan, gitu. Ya, Jabariyah namanya, sesat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, disebutkan oleh Allah di dalam surat Takwir di akhir ayatnya itu, liman syaa'a minkum ayyastaqim, barang siapa yang kalian menginginkan berada di jalan yang lurus, barang siapa yang kalian menginginkan di dalam keteguhan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, tidaklah apa yang kalian inginkan itu, yang menjadi kehendak kalian itu, tidak akan terwujud kalau Allah tidak menghendaki. Jadi kita punya keinginan untuk teguh. Allah yang maha meneguhkan
Dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 12, ada satu lagi Pak, selain kita dan Allah yang bisa meneguhkan kita, maka Allah memerintahkan malaikat untuk membantu kita di dalam keteguhan Pak. Ya, makanya Pak, ya sering-sering apa Pak, lakukan amalan-amalan yang membuat malaikat itu mendoakan kita. Ya, pernah kan dijelaskan amalan-amalan yang membuat malaikat mendoakan kita. Nah, ini boleh juga nih kajian kan, amalan-amalan yang membuat malaikat mendoakan. Nah, judul baru Pak ya. Tapi ya mungkin saya sampaikan satu saja Pak ya. Ya. Satu sajalah. Nanti enggak sempat keteguhan lagi. Jadi di antaranya apa Pak? Ah, di antaranya menjadi orang yang berzikir setelah salat. Ya. Jadi berzikir setelah salat di tempatnya. Ya, di tempat salat. Ya. Dalam keadaan berwudu dan jangan mengganggu. Ya. Nah, itu akan membuat apa? Membuat malaikat mengatakan Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Ya. Warhamhu, ya Allah rahmati dia. Wa tub alaihi, jadikan dia orang yang bertaubat. Masyaallah. Itu didoakan oleh malaikat. Jadi malaikat yang meminta kepada Allah agar kita dirahmati, agar kita diampuni, agar kita menjadi orang yang selalu bertaubat. Masyaallah, Pak. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa, Pak? Tentang penjagaan malaikat kepada orang-orang yang beriman. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, orang-orang yang teguh di dalam kebenaran itu, baginya itu ada penjaga di depan dan di belakang. Siapa itu? Para malaikat. Yahfadunahu, menjaga orang itu, menjaga orang yang beriman itu. Yahfadunahu min amrillah, dia menjaga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Jadi ibaratnya kalau dia mau mundur di dalam kebenaran, didorong lagi oleh malaikat, begitulah kira-kira. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal itu, fasabbitul ladina amanu, teguhkanlah orang-orang yang telah beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat lagi ya di pelajaran surat Al-Anfal ayat 12 ini, Pak, ya, selain karena keteguhan tadi ya kita dibantu oleh para malaikat, juga kita lihat di dalam perjuangan itu ya tidak terlepas dari tiga unsur, Pak. Jadi di dalam perjuangan menegakkan kebenaran itu tidak terlepas dari tiga unsur. Yang pertama adalah ya unsur Allah itu sendiri, zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang kedua adalah malaikat, dan yang ketiga para pejuangnya, kita manusia. Jadi di dalam perjuangan tidak terlepas dari tiga ini, Pak. Ini yang harus disadari oleh umat Islam. Yang hari ini banyak umat Islam sudah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ya. Juga terkait dengan tadi yang masalah membantu-membantu agama Allah kan. Jadi manusia-manusia khususnya orang Islam hari ini, mereka mengembalikan semuanya kepada Allah. Kalau Allah mau menghancurkan, ya Allah hancurkan. Kalau Allah mau membiarkan, ya Allah biarkan. Kita tidak perlu lagi membela. Maka ketika ada orang yang membela agama Allah, ada yang membela kitab Allah, mereka nyinyir, Pak. Kan gitu. Tapi di sini insyaallah pembela semua kan. Jangan-jangan pas saya ngomong begini, di sini ternyata yang apa namanya, Pak? Bahaya pula nanti kan. Insyaallah di sini pembela kan. Insyaallah. Ya. Karena ada ketika kita katakan ayo kita bela agama Allah, ayo kita bela kitab Allah, kata mereka apa? Ya biarkan Allah yang menjaga. Ya kan gitu kan? Coba lihat surat Al-Anfal, Pak, ayat 12 ini. Ya Allah mengatakan
Yang pertama disebutkan oleh Allah, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ab. Aku yang akan menjatuhkan, menanamkan rasa takut kepada orang kafir itu, kepada musuh. Jadi kalau kita lihat penjelasan para ulama, diantaranya apa? Ini mengaitkan dengan perang Badar, Pak. Ketika perang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tugasnya ketika perang itu apa, Pak? Ketika berjuang di medan perang, tugas Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut di dalam dada-dada musuh itu, di dalam dada-dada orang kafir itu. Padahal bisa saja kan kalau Allah ngambil semua gitu. Bisa enggak, Pak? Bisa. Tapi Allah tidak ambil itu, Pak. Allah hanya menanamkan rasa takut di dada musuh-musuh itu. Habis itu, kata Allah kepada malaikat, "Fatsabbitul ladzina amanu." Tugas para malaikat, teguhkan pasukan kaum muslimin. Habis itu tugas pasukan apa, Pak? Tugas pasukan yang menjadi mujahid itu duduk saja atau tidur saja. Tunggu menang. Nanti kalau menang, nikmati bersama. Nah, ini yang terjadi sekarang, Pak, ya. Coba lihat di dalam surat Al-Anfal ini, Pak. Allah memerintahkan fadribu fauqal a'naq. Coba lihat tafsir para ulama. Allah memerintahkan pasukan-pasukan itu, pejuang-pejuang itu, untuk menebas di atas leher-leher mereka. Wadribu minhum kullabanan, dan potong juga ujung-ujung jari mereka. Jadi tiga unsur ini di dalam berjuang harus ada, Pak. Ya. Kalau kita mau menang kan begitu, Pak. Tapi hari ini ya Allah perintahkan menolong agamanya, kita katakan ya udah tolong saja sendiri. Itu hampir seperti apa, Pak? Seperti orang Bani Israel. Ketika dulu Nabi utusan Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke sebuah wilayah untuk menyerang mereka, apa kata mereka, Pak? Ya, pergi kamu dengan Tuhanmu. Nanti kalau sudah mereka kalah, ah, kami masuk belakangan. Kan begitu, Pak? Jadi dalam perjuangan, Pak, harus benar-benar dipahami firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 12 ini. Tiga unsur yang tidak boleh lepas, tiga unsur yang tidak boleh hilang. Yang pertama Allah sendiri, yang kedua para malaikat, dan yang ketiga adalah orang yang menjadi pasukannya. Jadi tugas Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut di dada-dada musuh itu. Dan kemudian para malaikat yang kemudian menyokong, membuat kita teguh, membuat kita apa? Tidak mundur dari kebenaran. Tetap maju, bergerak demi sebuah kemenangan. Atau apa? Mendapatkan, kalau di dalam perang, syahid di jalan Allah. Maka aish kariman au mut syahidan. Dan tugas mujahid itu, Pak. Tugas kita orang-orang yang ya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk menolong agama Allah, kalau di dalam perang, ha, tebas, tebas, Pak. Karena mereka tidak akan putus lehernya kalau tidak ditebas. Begitu juga mereka tidak akan terkena pedang kita kalau kita tidak pernah menghayunkan pedang. Itu sunnatullah, Pak, sunnatullah. Ya, tetapi hari ini ya sebagian kita memerintahkan untuk sabar saja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak menang-menang, Pak. Ya. Dan perjuangan itu ya bukan perang Badar saja, Pak, ya. Ya bentuk perjuangan macam-macam. Hari ini berjuang lewat ya dengan cara macam-macam. Yang intinya menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Menegakkan al-haq. Maka al-haq itu tidak akan terbentuk dengan sendirinya, tidak akan tertegak dengan sendirinya tanpa apa? Tiga unsur tadi, Pak. Makanya di dalam peperangan ya sampai malaikat itu kan dikirim oleh Allah. Ya, mujahid-mujahid menyaksikan, kok ada keanehan. Ya kami sedikit tapi kami menang. Kan gitu. Tapi kalau sekarang kami banyak, kami tidak menang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi apa, Pak?
bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ya tidak menanamkan rasa takut lagi kepada musuh-musuh itu, sehingga mereka menjadi pemberani. Dan malaikat bisa jadi tidak meneguhkan kita hari ini, sehingga apa, banyak kaum muslimin yang kemudian bersatu dengan mereka. Karena apa? Karena memang kita tidak menjalankan tugas kita untuk mengeksekusi perjuangan itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi, jadilah orang-orang yang berjuang itu. Dengan apa? Dengan bentuk apapun yang bisa kita lakukan. Sehingga apa? Kita terus diteguhkan oleh Allah ya, melalui para malaikatnya, karena Allah memerintahkan malaikat untuk meneguhkan kita. Sehingga para malaikat itu pun menjaga kita, baik di belakang maupun di belakang, sehingga tidak ada yang membuat kita mundur ke belakang, ke dalam apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah syuruk ya? Hah? Hampir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang pertama kita sudah sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 7 tadi. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, ya. In tansurullah, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong, akan meneguhkan kedudukan kalian. Ini yang pertama yang terkait dengan keteguhan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 102, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya bahwa malaikat Jibril telah menurunkan kepadanya, telah mendatangkan kepadanya Al-Qur'an dengan benar, yang di antara fungsi Al-Qur'an itu adalah untuk meneguhkan siapa? Meneguhkan orang-orang yang beriman. Maka terima Al-Qur'an dengan sepenuh hati, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, dan kemudian ya pelajari, tadaburi dia, dan kemudian ajarkan, karena memang orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu adalah ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan yang selanjutnya adalah cara menerima Al-Qur'an itu dengan mengamalkan isinya semampu kita tentunya. Dan yang ketiga, kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Isra ayat 74. Allah mengatakan, seandainya kami tidak meneguhkanmu wahai Muhammad, kalau kami tidak membuat hatimu teguh di dalam kebenaran, maka bisa saja kamu condong kepada mereka dengan sedikit. Artinya apa? Nabi Muhammad saja diteguhkan oleh Allah, apalagi kita, Pak. Maka mintalah kepada Allah selalu keteguhan di dalam kebenaran, dan kemudian mati di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tadi kita sudah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 12, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ingatlah ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian. Maka kata Allah kepada malaikat, teguhkan hati orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Jemaah yang dirahmati Allah, ada unsur malaikat di dalam keteguhan kita. Maka lakukan apa-apa yang membuat Allah ridho, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Di dalam surat Ar-Ra'd tadi disebutkan, mereka akan dijaga oleh malaikat di depan dan di belakang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Kalau ini menjadi ya kepribadian kita, artinya kita dilindungi, diteguhkan selalu oleh malaikat, maka insya Allah tidak ada yang kemudian membuat kita mundur ke belakang. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini 4 ayat ya yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan ya mohon disampaikan. Kalau tidak ada, nanti saya tambah yang